Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah musibah yang menimpa di negeri ini, di dunia ini, di bumi ini dan tidak pula terhadap diri kalian illa fi kitab, melainkan semua itu sudah ditentukan fi kitab dalam sebuah kitab. Min qabli an sebelum kami menciptakannya, sebelum kami mewujudkannya. Inna sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah agar kalian tidak bersedih atas apa yang luput dari kalian agar kalian tidak bersedih dan kalian tidak berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian Wala Dan kalian juga tidak berbangga diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian Tidak ujub Wallahu la Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi congkak Ya membanggakan diri Tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga seorang mukmin keadaannya pertengahan. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Dia tidak melampaui batas. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya di dalam kitab al Zuhud Warqa'iq bab al-mu'minu amruhu kulluhu khair Ajaban li amril mu'min sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin Inna amrahu kulluhu khair sesungguhnya urusannya semuanya kebaikan walaisa dzakal li ahadin illa lil mu'min yang demikian itu tidaklah terjadi melainkan pada seorang mukmin In asabat husarra syakar fakana khairan lahu. Jikalau dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur maka yang demikian itu baik baginya. Wa in asabat sabar khairan lahu. Dan jikalau dia mendapatkan musibah dia bersabar maka yang demikian itu baik baginya. Inilah keadaan seorang mukmin. Masyarakat Allah. Barakallahu fikum.